vibe right. Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. Halo guys, Bele Bermovies di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar buat teman-teman? Kemarin udah hampir nge-vlog, sekarang nge-vlog lagi ya. Karena Bang Vi juga bingung mau nge-vlog apa. Karena percanaan sekarang makin gak tahu. Saya tidak berani ketikut. Nah, ini selamat malam Koh Rianli. Selamat jadi, datang. Buat teman-teman yang belum kenal, ini Koh Rianli dulu pernah masuk di kontennya Koh Jem. Jem, baru Koh Jem ya? Sama Vincent. Oh iya, yeah. Vincent Fishroom. Habis nikah, ngilang dia. Apakah istrinya tidak boleh main ikan? Iya. Tolong komen dong, jangan hilang. Nah, ini di sini Bang Fis itu di daerah Solo. Ya, betul. Solo ini mana kok itu? Ini di dekat Solo Square. Oh iya, kalau di Lawean Keten lah. Solo Square ngiri. Kalau dari arah Boyolali. Iya, betul. Ngiri, dekat Pertamina apa pabrik itu loh. Jadi kebetulan Bang Fis itu sudah dari tahun mungkin 2001 kalau enggak 2002. Yes. Kayaknya sebelum saya nikah. Jadi 2021. Itu zaman Koh Rianli ini masih punya toko vape di daerah Solo Baru. Colomadu. Itu dulu pernah janji nanti main ke rumah. Gitu. Yes. Ternyata sampai 2024 baru kesampaian. 3 yeah. tahun. Nah, betul. Ini edisi untuk menepati janji. Dan ternyata di rumahnya Koh Rianli ini di belakang ini kita sudah melihat sebuah batu marmer yang sangat hitam. Hai. Goblok. Enggak, gede banget ini kok. Ya, 3 meter, 4 ini meter ya? Panjangnya 5,5 meter, terus lebarnya 2 meter, paling tinggi airnya sekitar 2,5 meter tinggi air. 2,5 meter, jadi kalau, ini tinggi air ya? Tinggi air. Oh iya, jadi air. Kalau ini kan cuma view dari kacanya ya, aja guys. Betul, betul. Kalau masuk kalian pasti kalau hanya orang-orang Indonesia, ya kita nggak rasis ya, pasti tenggelam. Karena rata-rata ya. Di bawah 2 meter yes. Guys. Gitu, nah ini ternyata Koh Rianli ini rumahnya baru. Jadi kita buat tank gede banget, 4 ya. Meter, hampir 5 meter ya. Kalau 5,5 ke dalamnya situ 5,5. Oh, 5,5. Jadi sampai sini, guys. Sebenarnya. Keluar lagi. Keluar lagi ya? Iya. Cuma kacanya cuma sampai sini. Iya, kaca semua. Karena kalau kaca itu kita nggak bisa itu, apalagi tempered. Ini tempered. Temper laminate 12. 12 kak. Saya aja 6 mili aja kuat 2 meter 80-80. 6 mili tempered. Ini 12 mili laminate tempered. Ya. Jadi 12 mili tumpuk. Tumpuk ya jadi satu. Nah, ini kenapa cuma air isinya enggak? Ini banyak guys sebenarnya. Cuma kalau saya lihat dari tank yang sebesar ini kayaknya masih kurang ya, kayak. Ya, bisa dibilang masih kurang. Masih kurang gitu. Ini kan-kannya dari toko vape dulu. Ini sebantal-bantal. Ini hampir 60 lebih. 60 lebih. 60 lebih. Kalau saya itu ada, karena saya orang ikan itu ada chemistry ya di ikan. Oh, ini 10 kilo. Yang ini 12 kilo. Gede banget men. Ada dat sum. Ini hitungannya Sumatera. Oh Sumatera. Sumatera. 2 ekor dan harganya sekarang Sumatera gila. Gila banget. Harga dat sekarang gila banget. Mahal ini. Kalau kita melihat ukurannya kita nggak tahu ya, karena kita nggak ukur fix. Cuma kalau dari beratnya saya ada chemistry tadi 10 kilo sama 12 kilo kok. Terus di sini ada, wah ini ternyata kokonya ini suka ikan Indonesia ya. Ada Maser, ya, ada Hambala. Maser, Hambala, betul. Hambala SB gitu. Yes. Ada penampakan juga lewat. Ada penampakan pocong tadi lewat ya. Yes. Terus ada dats-datsnya. Sebenarnya ini mau review, cuma mungkin dari layar kamera pun udah kelihatan ya. Ada dats, ada payara. Payara. Ini Skombi apa? Armatus. 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 Gede banget men, 70 cm. 85. 85 cm. Marem sih, ini pecinta-pecinta masuk ke itu ya ini ya. Saracin enggak sih? Iya, masuk. Saracin ya. Masuk. Gede banget, men. Terus ada ikan oksidoras, oksidoras tapi dia di bawah ya, guys ya. Enggak kelihatan. Dia di bawah itu, ada di pojok-pojok itu enggak kelihatan. Terus ada beberapa ekor ikan alligator Florida. Florida gar ya. Florida yang mungkin kita bisa bilang ikan ini agak susah besarnya. Besar. Itu emang carinya yang besar-besar. 55 60 cm. Nah, ini ada yang tadi aku cakep banget, ada yang spotted-nya itu gendut banget ini di atas ini. Terus ada belida, kebetulan ini ada belida Bangkok. Bangkok ya. Bangkok ada 2. Bangkok ada 2. Kemarin ada Royal 1 udah meninggoy. Udah meninggoy. Ukuran juga besar, 70 lebih. Ini tapi gila bening banget sih, men. Jadi di tank 5 meter
kita nggak bicara kacanya ya, bicara tanknya. Ini 5 meter kali 2,5 ini, naik 2,5. Ini bisa bening banget loh ini, Pak. Ini filtrasnya di belakang. Di belakangnya, ada 4 chamber. Ada 4 chamber. Yang tadi udah agak cerita-cerita sedikit sama Korean ya. Dan yang teroperasikan itu hanya 3 chamber. Iya. Jadi ini mungkin halus sih. Dari tank sebesar ini berapa ton mungkin kita nggak tahu debit airnya. Tapi dengan 3 chamber itu bisa sebening ini, men, gitu. Lampunya kenapa pakai lampu biasa? Belum ada dananya. Belum ada dananya, coy. Biasanya kasih yang itu ya, yang apa dari produk M itu loh ya, itu yang nyelorot itu ya. Itu tapi saya bilang tadi sama Koreali ini harus diisi lagi, mungkin satu mobil lagi lah masuk ikannya ini, masih longgar banget gitu loh. Saya pun sampai pengen nyemplung tadi, saking besarnya tanknya. Itu berarti ditunggu next vlognya nyemplung dong. Wah, next ya. Kita nanti kalau Koreali siap, terus Mas ini tanku kotor banget, kebetulan suruh bersihin, tak kesini ya, tak buat konten nyemplung nanti. Tak aku tak, saya nggak usah ora mana aku kecepat aligator tau. Goblok. Ini kalau teman-teman lihat, kita masuk dari pintu masuk set ini ki, tes langsung disuguhi sama tank 5 meter. Nah ini konsep yang mungkin kita baru temui. Biasanya kalau kita main ke Jakarta itu teman-teman pada di belakang rumah. Yes. Ya ini betul. Di pintu masuk, jadi kayak welcome gate gitu ya. Yes. Dikasih sama akuarium sebesar ini gitu. Kalau untuk rencana kedepannya ini ada rombakan apa lagi kok? Atau mungkin filtrasinya atau lampu nih atau ikannya mau ditambah? Mungkin di filtrasi dan lampu sih. Lampu kalau ada mau endorse. Karena banyak banget teman-temannya Koreali ini yang kesini para youtuber-youtuber pada nge-tag juga gitu loh. Kan bisa mainin lampu kan enak sekali. Nah, pakai handphone set gitu. Iya. Ini langsung diskonan nanti di bola gitu. Nah, enggak cuma di sini. Wah, ini maaf ya agak saat tadi jaketnya Bang Pis ini tadi. Ternyata enggak cuma itu doang. Di sini ada tank lagi yang isinya mungkin lebih wow ya. Maaf ya, tapi agak kotor ya. Kemarin baru bisa ngasih makan. Ini enggak kotor sih masuk gitu. Masih bening. Ini coba teman-teman agak. Nah, itu tadi katanya Korean ini albino ya guys ya. Cuma kalau ini saya percaya, tapi kayak Lucy ya itu ya guys. Itu di kamera aja kayak gitu warnanya. Yeah. Itu benar-benar putih, men. Ini 50 ya yang kecil. Ini 50 cm. Meh 50 yang jantan ini mau 50. Kalau ini tuh udah mau ini 60-an aja kemarin. 65. Aku tuh sama ikan ada chemistry, men. Jadi lihat size itu udah suka, ngerti. Jadi walaupun bagus orang sana, bagus harap hari udah, lele udah. Tiba sudah, jadi ada chemistry gitu loh. Kalau ini lampu jalan ya. Wah, ini memang kudu di endorse sih guys. Ini buat temen ini, yo digaskan. Masuk di sini gratis. Penting bawa barang gitu. Kemarin emang Kojem nggak bawa barang? Oh, iya. Kojem gimana ini? Biasanya bawa barang loh. Dari kemarin aku dibawain banyak, bawain mesin, dibawain lampu. Wah. Aku dulu gitu sama Kojem. Makasih loh Kojem, sukses selalu mendobrakkan dunia predator di Indonesia gitu. Ini ada 5 ekor. Oh, 6. Ini guys. 3. Ada di sini 1. Nah, ini ada Motoro. Oh, marble ini ya? Marble 2, satunya BD. Ini ada marble 2, ini marble, itu marble. Nah, terus yang di ini BD. Ini gendut banget habis makan kayak ya. Terus di sebelah sini pearl semua. Pearl albino pearl 2 sama tuh. Yang pearl biasa 1. Ini itu jantan. Itu betina. Ini jadi 2 betina 1 jantan, sini juga 2 betina 1 jantan. Oh, yang betina yang mana kok? Yang besar ini ya. Sekali sama yang pearl biasa. Jadi kalau yang pari, jantan itu ada selentirnya di belakang. Ya. Di pangkal ekor ada selentirnya, kalau betina enggak ada. Klesper katanya orang-orang ngomongnya. Oh. Klesper. Kalau istilahnya saya belum tahu sih, cuma kalau cuma itu ciri-cirinya. Nah ini bisa dari atas tuh teman-teman. Nah itu ada, nah ini ada selentirnya 2, ini jantan. Jadi buat teman-teman yang awam belum pernah pelihara pari itu ngelihatnya. Kalau size besar lah, kalau size kecil ya. Kalian harus buka di top raimu. Oke, ada 2. Ini maksudnya apa? Palut ya? Palut. Apa ya? Apa ya? Kalau semi kaca itu apa ya? Palut itu kok? Bukan. Apa? Nah, palu kan dia ada apa aksesorisnya, mau tanaman. Hardscape-nya. Ya, ada hardscape-nya. Nah, ini apa ya nyebutnya ya? Kolam fiber bukan. Bukan. Ini coba ini buat teman predator para suhu-suhu.
apa sebutan akuarium yang enggak besar banget segini. Ini sak suhu-suhumu coba jawab. Apa sih sebutan tank yang ada kacanya tapi ukurannya cuma segini? Kalau megatank jelas seperti itu. Cuma kalau yang segini namanya apa? Tolong komen ya. Itu menambah ilmu bagi saya juga. Untuk filtrasinya di belakang itu pakai berapa chamber? 4 ya? Sama, 4 chamber. Oh, ada 4 chamber juga. Sama seperti yang di megatank juga, sama persis. Nah, yang keren di sini guys, kita bisa lihat di atas. Di atas itu ada rooftop. Rooftop. Ini seng, apa sih kalau dia? Apa ya namanya nih? Ini ya cuma kayak apa fiber ya? Gitu biasa, fiber yang ya? Bening, yang bening. Nah, ini ada kayak kita bilang seng gitu ya. Tapi yang versi bening. Bening. Ya, ini fiber glass atau gitu. Jadi kalau siang itu langsung kesorot matahari. Iya, full matahari. Oke oke, dan ini memang masih proses breeding, makanya nggak dicampur ke megatank. Nggak, kalah makan juga kan kalau di megatank. Nah, ini membuktikan bahwa orang yang suka ikan itu semuanya dikorbankan. Rumah pun berapa space kalau kita melihat dari ujung sana sampai ujung sana itu hanya dikhususkan untuk ikan ya kok. Ya, ya. Itu kalau orang suka ikan, jadi benar-benar semuanya dikorbankan gitu. Oh, mau minta tambah taman di belakang mau buat kolam nggak boleh. Oh nggak boleh. Tapi nggak boleh. Iya, nanti kayak si Kevin yang di Bandung itu kan di belakang ada kolam minyak buat khusus yang buat dia sendiri sama keluarga-keluarga ini. Tapi nggak boleh. Berarti uang belanjanya kurang. Oke. Nah ini pokoknya Bang Kus besok mau kesini lagi tapi nunggu yang ikannya masuk banyak. Di sini udah ada beberapa ikan kayak das. Terusan ada payara, ya, ada belida, apa namanya oksidoras, ada belida, ada Oscar juga. Tapi dilihat dari space tank-nya, ini mungkin 500 juta masih masuk lagi, guys. Makanya itu buat teman-teman yang punya ikan-ikan jumbo murah bisa tawarkan ke saya, jangan ke beliau. Nanti saya cuanin dulu. Bisa klik di DM ya. Oke, nah ini wah, ini yang paling mantap di sini. Maskotnya gitu ada. Oh iya ini belum dibahas tadi. Ini ada arwana silver. Yes, silver biasa. Sama yang albino tadi ada. Albino satu. Ini soalnya tinggi banget men. Jadi kalau airnya itu segini. Iya. Nah, segini. Jadi ada ikan di atas kita enggak bisa ngelihat gitu. Kalaupun ada putri duyung yang di atas juga, kita enggak bisa ngelihat men gitu loh. Kenapa enggak diberikan kaca yang lebih besar kok? Atau memang dapatnya ukuran segini? Pertama dapatnya kan dapatkan karena custom kan. Kita untuk kaca sebesar ini kan pasti harus custom dari pabrikan. Yeah. Dulu memang ya cocoknya segini kan kita duduk-duduk di sini mau lesehan, mau apa sama teman. Jadi enak kita duduk di bawah kan pandangannya pas. Iya, enggak terlalu tinggi. Betul. Oh. Kalau berdiri kan beda. Berdiri beda. Jadi kalau kita duduk-duduk lesehan pas dari bawah lihat rodok ke atas sedikit pas. Oke, okay, oke. Okay. Dan ini dulu waktu settingannya bayar orang ahli di akuarium atau koko sendiri yang set semua desain dari saya cuma kaca set pesan dari teman saya dari teman kalau desain semua dari koko ya keren itu jadi hasil sendiri itu lebih puas men gitu ya kak ya oh gitu garapan kan bisa oh gitu hasil minta maafku terhadap istri. Kan lebih baik minta maaf daripada minta izin kan tuh kok tahu. Ini hasil minta maaf saya loh. Oke. Ini kalau saran saya memang tadi, yang pertama lampu, kedua Anda siapa nyuruh-nyuruh? ini kalau menurut saya kok ya, ini kurang lampu, memang betul. Kalau memang kalau suka agak remang-remang ini udah bagus sih. Cuma ketika nanti ada masuk ikan yang lebih berwarna kayak kita pelihara pibas yang mungkin fogo atau apa, kita kurang warnanya kurang keluar. Karena sifat dari kaca yang tebal apalagi yang bending ini itu kan pasti yang lebih hijau, semakin tebal semakin hijau. Oh, gitu. Baru tahu aku malah. Ya, semakin tebal semakin hijau. Jadi kalau lihat dari dekat gini kelihatan jernih dia. Tapi kalau kita dari kamera gitu kelihatan hijau menghijau. Iya, benar. Tadi udah tak cek tadi di kamera. Lebih bagus dia warnanya. Lampu ke kedua ikannya diisi lagi. Ya mungkin siap-siap minta maaf lagi. Terus sama mungkin di atas ini bisa dikasih seperti lukisan. Tapi jangan koi ya. Lukisan arwana atau mungkin Pak Prabowo. Gibran. Boleh atau terus lambang ini bendera tengah-tengah. Ya. Atau di sini ada lambang banteng. Aduh. Goblok. Ya itu kayak dekorasi mungkin lebih nanti view-nya lebih enak sih gitu. Cuma yang paling utama memang ikan karena semakin banyak ikan itu semakin kita sering lebih lama ngelihatnya kayak
gitu loh. Kalau ikannya dikit, oh gue tak delok mau. Oke, guys, kayaknya cukup itu karena memang yang mau dibahas kurang. Ini sindiran sebenarnya. Nanti biar ditambah lagi gitu maksudnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih menonton di video bagus, mungkin karena videonya agak kurang sering ngupload. Ya. Jadi banyak penonton yang hilang gitu loh. Tapi bismillah kita mau bangkit lagi di video-video konten berikutnya. Kita bangkitkan dunia perikanan, pramisan perikanan di Indonesia. Enggak pernah mati pokoknya. Yes. Terima kasih juga beliau ini. Ya, itu. Enggak dari saya sebenarnya. Saya cuma apa ya? Tukang bacot. Cobrotnya. Oke, terima kasih buat Korean Lee. Terima kasih. Memperbolehkan terima kasih saya buat singgah ke rumahnya yang mungkin wah megah sekali ya. Impian. Aku kalau rumahnya di dalam saya enggak pengen kok. Ini ya. Yang pengen Pak ini buat bisa. Terima kasih buat Korean Lee sudah mengizinkan saya main ke sini. Ya. Buat teman-teman juga yang tahu lokasi-lokasi di sekitar kalian atau penghobis-penghobis besar yang bisa kita review di YouTube, kalian bisa komen di kolom komentar. Sertakan nomor HP kalian sama alamat kalian, siapa tahu Bang Wis tiba-tiba datang ke rumah kalian. Sampai jumpa di video Bang Wis selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.